Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumping Hayu itu jalan kabupaten mengalami longsor tahun 2014. Terus kemarin pas tahun 2022 itu bergerak lagi longsor, bahkan 12 rumah bencana, yang 2 rumah sudah pindah. Terus jalannya sampai sekarang juga belum ada penanganan dari pihak terkait. Tapi karena jalan itu jalan utama antara Dusun Singaraja ke desa, itu selalu diperbaiki sama warga gotong royong tiap hari Minggu karena jalannya berubah terus. Harapan kami sebagai pemerintah desa untuk jalan Datar Sumping Hayu, harapan warga masyarakat Dusun Singaraja dan Dusun Cikondang, karena itu jalan yang paling dibutuhkan karena akses jalan anak sekolah tiap pagi, itu minta dipindahkan. Udah ada jalan alternatif ke Muara Teluk, itu mau dibikinkan jalan baru. Tolong ke dinas terkait mohon bantuan untuk pembuatan jalan baru ke desa Dusun Singaraja ke Balai Desa Datar.